الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حاضرين مؤمنين tuan-tuan مسلمين مسلمات yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Azza wa Jal. Pertama, kita bersyukur kepada Allah dengan izinnya, pertolongannya kita dapat pada pagi ini untuk bersama-sama mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara kita dan keluarga kita daripada perkara yang buruk dan memberkati hidup kita pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini. Hadis berikutnya yang akan kita dengar dan kita baca dan kita mengambil manfaat daripada apa yang terkandung di dalamnya sebagai panduan dalam hidup kita. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤت بالموت كهيئة الكبش أملح فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقول نعم هذا الموت وكلهم قد رآه ثم ينادي أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون. ترجمهان يا daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yu'ta bil maut dibawa didatangkan al maut kematian dalam bentuk kabshin amlah biri-biri yang berbelang. Tuan-tuan, hadis ini berhubung dengan kejadian ghaib yang kita tak boleh nak tengok ataupun kita tak nampak dengan mata kepala kita sekarang lah. Tetapi perkara ini akan disaksikan apabila Allah Subhanahu wa taala memanggil ahli syurga dan memanggil ahli neraka untuk melihat bagaimana Allah mematikan mati. Sebab kita tahu al-maut ataupun mati itu makhluk selain daripada Allah, makhluk siwallah, makhluk selain daripada Allah itu makhluk, termasuklah apa yang kita sebut dengan al-maut, mati. Tuan-tuan, pertama bila kita sebut tentang al-maut, kita kena yakin dan kita kena percaya di antara iman kita, manusia ataupun makhluk yang bernyawa akan menghadapi kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup akan mati. Hatta kan malakul maut, malaikat yang cabut nyawa orang tu pun dia akan mati. Maksudnya tidak ada makhluk
yang dikecualikan daripada kematian. Oleh kerana kita menyedari hakikat bahawa kita adalah makhluk yang tidak kekal, fana, yang akan mati, yang akhirnya akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka hiduplah seperti orang yang nak mati. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpesan kepada seorang sahabat Abdullah ibn Umar. Nabi kata kepada dia, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Nabi kata, kun, hiduplah engkau, jadilah engkau fid dunya, di dunia ini, gharib, seperti orang yang asing, aw 'abirus sabil, ataupun orang yang bermusafir. Maksudnya apa? Dunia ini hendaklah kita layan seperti mana seorang musafir yang berjalan pergi ziarah satu tempat yang akhirnya dia akan balik. Dan kebiasaannya orang yang bermusafir yang pergi ke suatu tempat, dia tidak akan duduk lama di situ. Dia akan balik ke kampung dia. Dan bila dia sampai di situ, kita tengok apa yang dia buat. Dia tak buat banyak benda lah. Umpamanya dia tak bina rumah, dia tak buat kehidupan yang kekal, sebab dia tahu hakikatnya akhirnya dia akan tinggalkan tempat itu. Tak ada orang musafir pergi satu-satu tempat 3-4 hari, pergi buat rumah, pergi beli rumah, pergi beli barang rumah, pergi buat urusan yang macam kata kita kata, kita tengok macam nak duduk sini ya. Hakikatnya kita akan balik. Maka sebab itu Nabi pesan. Dan dalam hadis yang lain juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari, tuan-tuan, didatangi oleh beberapa orang sahabat, yang mana ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tidur. Kemudian Nabi bangkit. Bila sahabat datang, Nabi bangun. Ternampak di belakang badan Rasulullah itu ada tanda kesan daripada alas tidur yang kasar, yang keras. Ada bebekah lah di belakang Nabi itu bila tidur atas satu alas yang kasar lah, yang keras. Sahabat kata, mahukah jika kami beli ataupun kita sediakan tempat tidur yang lebih selesa, yang lebih empuk, yang sedap? Tapi tidur ni satu benda yang bahaya. Dia bukan perlu kepada tempat yang sedap. Dia satu nikmat. Kadang-kadang kita boleh tidur walaupun tempat yang tak sedap. Kadang-kadang ada manusia dia boleh tidur dalam keadaan berdiri, dia boleh tidur dalam keadaan duduk, dalam keadaan dia tengah memandu pun dia boleh tidur. Ada orang yang tidur atas tilam pun belum tentu dia boleh lelap, boleh enak ataupun boleh nyenyak. Ini semua anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidur itu satu nikmat. Nabi kata, "Mali walid dunya." Bila sahabat kata kita cari tempat bagi tidur sedap sikit, bagi elok sikit, Nabi bagi satu pesanan, satu tazkirah. Nabi tak kata haram, Nabi tak kata salah beli tempat tidur elok ni, Nabi tak kata salah kita tidur selesa ni, tak. Itu benda yang dihalalkan. Cuma Nabi nak bagi satu fahaman, satu pegangan kepada sahabat ni, mali walid dunia, apalah sangat kita dengan dunia ini, kita dengan dunia ni apalah sangat, sehingga kadang-kadang kita bertarung, kita berpenat, kita bersusah, kita berpayah semata-mata untuk dunia ni. Nabi kata kita seperti rakib, kita seperti satu orang yang sedang menunggang, satu orang yang sedang bermusafir. Istadalla tahta syajarah. Lepas tu kita penat, kita letih, kita cari pokok. Dulu tak ada tempat rehat elok punya kita ni, kita cari pokok. Istadalla, tempat berteduh. Tahta syajarah, kita pun pergi duduk.
Untuk apa kita duduk di situ? Untuk apa kita berhenti di situ? Untuk apa kita pergi cari pokok tu? Nabi kata untuk kita menghilangkan rehat. Setelah hilang rehat kita, kita akan thumma safara. Kita akan sambung balik perjalanan kita. Nabi kata dunia ini adalah pokok itu, yang kita hanya duduk untuk menghilangkan penat kita, lepas tu kita akan tinggalkan. Kan, tuan-tuan pergi melancung, pergi Europe ke, pergi mana-mana, pergi berjalan, sampai di sana tuan-tuan akan duduk 3-4 hari, tak ada lah orang yang pergi. Tak mana ada dia rumah, saya nak pergi cari, nak beli sebiji. Kita bukan nak duduk di situ. Tapi manusia dia buat seolah-olah baqa, dia akan kekal di dunia. Maka sebab itu bila kita sebut tentang maut, satu makhluk yang sangat menakutkan. Allah kata dalam Al-Quran, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. Manusia lari daripada mati, tapi Quran kata مُلَاقِيكُمْ, dia tetap akan menjumpai kamu. Kan? Manusia takut, tapi dia cari, dapat. Kan? Itu yang dinamakan dengan kematian. Tapi pada hari yang disebut ni, hari kita berada dalam syurga, hari manusia dimasukkan ke dalam neraka ni, Allah bawa mati itu dalam bentuk hai'ah, dalam rupa kabsh, kibash, amlah, berbelang-belang. Allah tukar dia jadi satu binatang kibash. Allah bawa mari di antara syurga dengan neraka, letak dia tengah-tengah. Fayunadi munadin, kemudian diserulah munadin, satu seruan, satu suara, ya ahlal jannah, wahai penghuni syurga. Mereka pun tengok langit, wayangzur, depa tengok depa langit, tengok pergi ke siapa? Pergi ke kabshin amlah tadi, kambing yang berbelang tadi. Fayaqul, maka yang seru tadi ni tanya kepada ahlul jannah, hal ta'rifuna hadha, kamu kenal tak apa dia ni, dia, apa kambing ni, kamu kenal tak apa dia kambing ni, kambing ni, kambing tu kambing lah, tapi apa dia kambing ni, apa lambang kambing ni, apa apa sebenarnya hakikat kambing ni. Fayaqulun, mereka berkata, mereka jawab ahli syurga ni, na'am, ya, hadal maut, ini adalah maut, ini bukan kambing, ini adalah kematian. Tapi nak tunjuk kematian tu dia abstrak, dia tak boleh nampak. Jadi Tuhan kena transform, kena tukar dia jadi binatang nak tengok. Pasal satgi nak bunuh dia, satgi nak matikan mati ni, nak semelih mati ni. Lepas tu tak ada mati dah. Kan? Kemudian setelah dijawab oleh ahli syurga, thumma yunadi ya ahlan nar, dipanggillah pula ahli neraka. Kemudian mari ahli neraka, ditanya soalan yang sama. Hal ta'rifuna hadha? Fayaquluna na'am. Mereka pun kata, ya, kami kenal hadhal maut. Sebab apa mereka kenal? Nanti kita akan tengok. Sebab kesemua mereka telah melalui kematian. Kesemua mereka telah bertemu dengan kematian. Karena ketika ini Allah akan semelih kambing tersebut dan tidak ada lagi apa yang dinamakan dengan mati. Setelah ahli syurga melihat dan menjawab dan mengenal pasti bahawa kambing tersebut adalah kematian, makhluk yang bernama maut, demikian juga ahli neraka, maka Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang dikehendakinya, iaitu fayudbah thumma yaqul. Kemudian setelah dipanggil kedua-dua pihak ni dan mereka pun tengok, yudbah,
Allah sembelih kambing tersebut. Kambing tersebut disembelih. Ha. Dan dikatakan kepada ahli neraka, khuludun. Kepada ahli syurga, khuludun. Kekallah kamu. Tinggallah kamu di dalam syurga selama-lamanya. Tidak ada lagi fala maut, tak ada lagi kematian. Ini yang kita selalu jumpa, selalu baca, selalu dengar kerap Quran ulang, khalidina fiha, hum fiha khalidun. Perkataan yang sama, cuma baris dia berbeza. Ini tata bahasa lah, nahu Arab ni. Kadang-kadang kita baca khalidin, khulu, apa, khalidun, khulud, kan? Maksudnya kekal. Sebab itu ahli syurga, ahli neraka, ataupun penghuni kedua-dua tempat ini, ataupun manusia, setelah mereka melalui alam dunia, mereka tak akan lagi berjumpa dengan mati. Makna tak ada kematian lagi. Siapa yang berada di dalam syurga akan menikmati syurga, akan berseronok di dalam syurga. Mereka tidak akan ada lagi apa yang dinamakan dengan tua, tidak mengenal lagi apa yang dinamakan dengan sakit, tak akan kenal lagi dengan apa yang dikatakan sebagai mati. Sebab itu kita hidup dua kali. Kita hidup ni dua kali, kita mati sekali. Ada orang kata hidup sekali, hidup dua kali. Mana boleh hidup sekali? Sekarang kita hidup, esok lusa kita mati. Lepas tu kita hidup balik, lepas hidup tu mati balik. Tak. Sebab mati telah mati. Sekarang ni apa pun yang kita lakukan, yang kita buat, kita akan bertemu dengan mati. Ini tabiat, fitrah, hakikat hidup. Pasal itu saya bagitahu kat tuan-tuan, tak payahlah kita buang masa, tak payahlah kita membazir masa buat benda-benda lara. Pasal hidup kita tak lama, kan? Baik kita tumpu pada ibadat, kita hidup dengan cara yang betul, kita buat perkara yang elok, kan? Kita menuntut ilmu, kan? Kemudian kita nikmati hidup ni mengikut kadar yang patut. Tak payahlah kita bersusah payah dalam perkara-perkara yang tak patut lah, kan? Yang menang dah menang, yang kalah dah kalah. Kita kena pergi cari makan macam tu juga. Tak payahlah benda-benda kecil ni sampai kita nak berbalah, nak bermusuh, nak bertengkar, kan? Akhirnya kita akan balik kepada Allah. Kemudian tuan-tuan, dikatakan kepada ahli neraka, khuludun fala maut. Yang dalam syurga duduk dalam tu, yang dalam neraka duduk dalam tu. Rasalah apa yang kamu rasa sampai bila-bila. Ini satu benda yang sangat menakutkan. Kemudian Nabi SAW menutup hadis ini dengan membaca surah Maryam ayat 39. Wa andhirhum, dan berikanlah peringatan. Bila sebut tentang kematian, ia suatu zikra, suatu tazkirah. Mati ni suatu benda yang sangat hebat. Kenapa? Kerana dia boleh memberikan keinsafan. Pasal itu Nabi pun pesan kat kita, aktsiru zikra. Untuk menjadi baik, untuk beriman, untuk menjadikan kamu takut kepada Allah, hendaklah kamu banyak mengingatkan mati. Nabi kata apa? Mati ni apa? Hadhimil lazzat. Mati ni apa? Hadhimil lazzat ni penutup, ataupun dia memahitkan sesuatu yang manis. Artinya satu orang yang duduk seronok-seronok, yang lupa daratan ni, hanyut ni, bila sebut tentang mati ni, dia takutlah sikit. Itu maksud dia. Allah kata dalam surah Maryam ayat 39, yang mana Nabi sebut dalam hadis ni, dan berikanlah peringatan kepada mereka mengenai hari penyesalan, ketika segalanya diputuskan, mereka dalam keadaan lalai. Mereka ini dahulu di dunia lalai, mereka tidak beriman. Maksudnya hari yang manusia menyesal tapi tak ada guna.
Hari di mana kita mendengar ada orang meminta kepada Allah, farji'na, farji'na, hantar kami balik. Ada pula yang menyebut, ya laitani kuntu turaba. Ada yang minta untuk kembali ke dunia untuk beramal. Ada pula yang memaki diri mereka sendiri. Ada juga yang menyebut, ya laitani kuntu turaba. Alangkah elok, alangkah baiknya jika kami menjadi tanah. Ini semua ungkapan, ucapan, perkataan yang menggambarkan apa? Penyesalan. Pasal itu, Nabi suruh kita sebut benda ni bagi banyak sebab tak nak kita menyesal di kemudian hari. Kemudian kita tengok beberapa pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ni. Ada beberapa benda yang disebut oleh para ulama. Satu, maut merupakan makhluk yang Allah ciptakan, yang mana ia akan ditamatkan pada akhirnya setelah manusia masuk ke dalam syurga dan manusia masuk ke dalam neraka. Ini maksudnya maut ni satu makhluk yang dia punya tugas dia mengambil nyawa orang. Pasal itu malaikat yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan tu kita sebut dengan malakul maut, malaikat maut. Dan maut ni matilah, bahasa Melayunya matilah. Mati ni satu benda yang sangat pancul. Jadi tuan-tuan tak payah susah hati. Mati ni benda yang telah ditulis. Umur lah berkait dengan ajal. Kita selalu sebut, kalau ia datang, dia tak lambat. Kalau dia tak datang, dia tak lewat lah. Maksudnya tuan-tuan tak payah susah hati. Patut mati kemarin ni, awak tak main-main lagi ni. Delay apa-apa ni. Tak. Quran kata la yastakhiruna as-sa'ah, dia tak lambat. Wala yastaqdimun, dan dia tak cepat. Kematian benda yang sangat ajaib. Orang yang sihat boleh mati, orang yang sakit tentu lagi boleh mati. Dia ajaib. Dia tak kenal usia. Ada orang yang tak dalam perut lagi boleh mati, tambah yang kita yang hidup luar ni. Setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia panggil ahli syurga, dia panggil ahli neraka, dia semelih mati ni di hadapan mereka ni untuk apa? Walhal kalau dia tak panggil depa ni, dia semelih ataupun dia matikan mati ni pun tak ada masalah. Tapi kata para ulama, untuk menambah kegembiraan ahli syurga. Maksudnya orang yang dalam syurga tu saksikan, tengok kamu akan kekal, jangan susah hati, jangan takut. Pasal orang ni tuan-tuan, benda yang dia takut, saya, kita semua ni, apa yang kita takut? Bila kita dapat nikmat, tuan-tuan senang, tuan-tuan sihat, tuan-tuan dapat sesuatu nikmat, benda yang kita susah hati, yang kita risau, yang kita bimbang ni, nikmat itu diambil, nikmat itu hilang. Zawalun ni'mah. Benda tu tak, benda tu diambil balik. Itu kita takut tu. Macam sihat. Apa yang tuan-tuan, waktu sihat ni tuan-tuan takut apa? Tuan-tuan takut sakit. Tengah duduk senang, tuan-tuan takut susah. Muda takut tua. Kita takut nikmat tu hilang. Jadi Allah nak habaq dekat ahli syurga, jangan risau. Kamu duduk, tak payah duk fikir kata nak hilang. Tak payah duk fikir nak mati. Tak payah duk fikir kata benda tu akan ditarik. Sebab apa? Kerana tidak ada lagi apa yang dikatakan dengan maut. Lah tuan-tuan duk fikir apa? Tengah duk seronok lah, tengah duk sihat ni duk fikir mati ya. Tu takut tu. Tu yang main masjid tu. Kan? Tambahlah duk dengar kawan tu mati, mengejut, mati, mengejut, mati muda, duk tak duk mati. Kan banyaklah ni kita duk dengar mati mengejut, rebah. Tengah-tengah cakap rebah. Tengah-tengah duk bersukan rebah. Kita yang tak rebah ni, ish aku bila lah. Kan? Dalam WhatsApp group tu duk kira abang kau ni mati, kau ni mati. Jalah WhatsApp group pun batch 1965. Mau tak mati. Batch 1955. Mau tak mati, geng-geng 55, geng-geng 65 ha, matilah.
Kita matilah ni. Sekejap abang mati. Geruk tu macam geruk abang mati lah. Mati. Kita yang baca pun. Astagfirullah. Inna lillah. Ha, bila lah. Esok lusa orang pula akan habang. Kita mati. Tak takut lah. Lepas tu tengah duduk sihat elok kan. Nak makan pun pedoh. Takut. Ni tengah duduk elok-elok ni. Tengah duduk sihat-sihat ni. Tengah duduk boleh pergi masjid elok-elok ni. Ha, jagalah saat ni. Takut. Kita takut. Ha, takut hilang nikmat tu. Orang dalam syurga tak perlu fikir, tak perlu risau, tak perlu susah hati, tak perlu fikir. Allah kata tengok ni, yang hampa duk takut selama ni tu, yang hampa duk bimbang tu, mati ni aku sembelih. Maksudnya kamu tak akan jumpa lagi makhluk ni. Kamu tak akan jumpa lagi apa yang dikatakan mati ni. Kerana mati telah mati. Lepas tu kami nak buat apa? Dah tak ada mati, kami nak buat apa? Khulud. Kamu berseronoklah di atas apa yang kamu ada sekarang. Dan tuan-tuan, bila kita baca hadis syurga, tentang syurga, satu benda yang, tuan-tuan, kita bila duduk satu tempat, tuan-tuan pilah mana-mana pun. Kan? Dia buat kata Maldives cantik, tak apalah pi. Tak payahlah jauh sangat. Tuan-tuan habang pi tang mana cantik. Kita nak hantar pi. Duit masjid banyak eh. Kan? Tuan-tuan teringin nak pi mana, kita nak hantar pi. Nak duduk lama mana? Tuan-tuan, tempat apa pun paling cantik, seronok dalam dunia ni, 2 hari lah. Lepas tu? Jemu! Dia pun kata, pi ni Pulau Redang cantik. Ha, nak pi lama mana? Kami nak hantar. Kami nak sponsor semua. Pi sebulan mau. Pi 2 hari. Dia tak ingat nak balik. Jemu, laut pantai, laut pantai. Laut pantai nak tengok lama mana? Kan? Tuan-tuan mangkit pagi first day, first day excited lah. First day seronok. Hu cantik, hu sakan, hu ayam biru jernih nampak ikan. Hari kedua, besok. Mai hari kedua, mai hari ketiga, dia dah teringat merkit kangak. Ini tabiatnya. So tuan-tuan boleh imagine tak bila kita masuk dalam syurga, mungkin kita akan rasa duduk lama-lama dalam syurga pun toh jemu, boring. Mungkin kita boring, kita jemu. Lama ni tak keluar lah. Macam mana kita nak, macam mana kita nak lalui hari-hari mendatang dalam syurga ni? Jemu tuan-tuan. Ha? Tetapi ini yang kita kata mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarin ala qalbil bashar. Syurga ni tak ada yang dikatakan jemu tu. Sebab apa? Nikmatnya senantiasa berubah. Nikmatnya senantiasa bertambah. Nikmatnya sentiasa berbeza. Oh, nampak? Yang tu yang pelik. Macam mana nak duduk satu tempat yang sama tapi tak jemu? Itulah syurga. Kan? Kalau tuan-tuan pi depa kata ni makanan sakan ni bela-bela Thailand tu ikan-ikan siput ke apa ke, hari-hari kalau duk tengok benda tu pun ai jemu. Kan? Pasal itu kalau kita pi tempat-tempat yang macam orang yang depa kata makan siput, orang tempat tu tak makan lah. Pasal depa dah jemu. Kan? Ha, macam orang Perlis. Orang Perlis tak makan rumah ni. Bukan pasal mahal, jemu. Jemu. Duk makan, jemu, kami jemu. Buat makan lah, olok meh. Mereka tak makan, kami tak makan, jemu. Ha, tapi yang tak habis lagi, mereka tinggal lah. Jemu. Ha, sekarang tak makan. Tapi macam mana kita nak bayang? Yang ni yang kita katakan, yang Quran kata. Demikian juga, ha, tak payahlah kita nak cerita panjang tentang neraka. Neraka ni Allah SWT kata apa? Fadhuku bima. Allah kata kami rasakan di atas apa yang mereka lakukan. Kan? Dan ahli neraka, okey tuan-tuan, ini lagi teruk. Tadi orang yang seronok, kita kata dia jemu. Tapi syurga tak jemu lah. Macam mana tak jemu, tuan-tuan kena masuk lah. Saya nak cerita pun tak boleh. Pasal ainun, mata tak pernah tengok. Tapi ahli neraka ni lagi teruk. Lagi teruk pasal apa? Kita kalau kita diseksa, terseksa, orang kena dera ke apa, agak-agak tuan-tuan dia duduk berharap apa?
Tuan-tuanlah boleh laki ni jenis duk kaki pukul ke apa ke, duk kena tampak, duk kena pukul ke apa, duk kena dera ke apa. Tuan-tuan duk harap apa? Orang yang terseksa, orang yang diseksa, orang yang sakit, orang yang apa menanggung penderitaan, dia akan harapkan apa? Apa benda yang paling dia harap? Matilah. Matilah. Pasal itu dalam Islam kita tak boleh minta mati. Tak ni dah mati menyesal pula. Kan? Tuan-tuan pergi tanya orang-orang belah Rohingya, Syria. Dia kata kami ni lebih baik mati ya, daripada hidup. Tak ada makna kami hidup ni, susah. Kan? Lah ni banyak orang gantung diri, bunuh diri pasal dia tension dia ni. Tuan-tuan bayangkan, perkara yang paling diharapkan oleh ahli neraka, yang terseksa, yang diseksa, yang dibakar, dia nak mati. Tapi masalah dia apa? Dia tak boleh mati. Tuan-tuan, cara Tuhan mental torture. Cara Tuhan torture mental mereka tu. Cara Tuhan seksa mereka punya perasaan tu. Mari tengok. Hampa nak mati lagu mana? Mati dah, mati lah. Hampa rasa lah. Tak ada penamat, tak ada penyudah. Kan? Tuan-tuan kalau tersakit ke apa, terseksa ke, ada juga penamat dia. Bila? Orang kata, teruk hang no. Sian tengok hang. Ish. Tak apa lah, sabar lah, tak lama lah kot. Ha. Sama ada kita mati atau dia mati. Antara dua. Ha. Tapi hakikatnya tuan-tuan, apa pun yang kita tanggung, tak lama kita akan mati. Tapi tuan-tuan bayangkan, ahli neraka, apa perasaan mereka? Yang diseksa, mereka tengok kita mati itu tak ada. Dibakar, tak mati. Dibakar, tak mati. Oh tuan-tuan, ini satu benda yang sangat... Ha? Menyeksakan. Kemudian tuan-tuan, dalam hadis ini juga Allah Subhanahu wa taala apabila bertanya kepada ahli syurga, bertanya kepada ahli neraka, adakah mereka mengenali maut? Depa kata apa? Naam. Fa yaqulun hadzal maut. Kenal tak ni apa dia? Depa kata kenal. Macam mana boleh kenal? Ha, ini soalan dia. Macam mana depa boleh kenal? Kerana semua daripada mereka telah bertemu dengan maut. Tapi sebenarnya tuan-tuan, ni kita cerita sikit lah. Bila kita sebut mati ni, yang mati tu jasad. Sebab mati ni apa? Mati ni adalah berpisahnya roh dan jasad. Roh dan jasad berpisah. Roh mati tak? Roh tak mati. Dan jasad kita ni, ni tubuh badan tuan-tuan ni, hanya ada function berguna kalau ada roh. Kalau tak ada roh, dia jadi bangkai. Mayat tu perkataan Arab, mayit. Mayit tau maksud dia apa? Mayit tu kalau tengok dalam dictionary, bangkai, mayitah. Dia tak ada guna. Roh kita ni pergi mana? Roh kita ni pergi alam barzakh. So bila kita dibangkitkan semula, roh tu dimasukkan semula dalam jasad kita ni, keluar balik, tumbuh balik. Dalam hadis dia kata daripada tulang punggung dia jadi balik manusia. Hakikatnya perpisahan roh dengan jasad ni, masa maut mai roh nampak dah. So bila Tuhan panggil untuk flashback, dia kata yang ni kami kenal lah, ini kami dah jumpa dulu, ini yang nama dia maut. Kan? Takut dah. Memang kita takut. Sebab apa? Pasal apa orang hidup takut mati? Orang beriman dia takut pada mati. Bukan masalah mati tu. Mati tu memang dia tahu dah kita mati. Orang beriman ni dia takut mati sebab dia rasa amalan dia, bekalan dia tidak memadai dengan apa yang dia nak bawa di hadapan Tuhan. Itu yang kita takut. Kita takut amalan yang kita buat, bekalan yang kita buat ni tak cukup. Itu takut orang beriman. Takut orang tak beriman, dia takut dia tak bertaubat. Mati ni semua akan lalui. Maka hakikat inilah yang disebut dalam hadis ni. Kemudian tuan-tuan, hadis ini juga mengajar kita untuk saling nasihat menasihati sesama kita dengan kematian. Nabi bertemu dengan sahabat, di antara topik
tajuk besarnya adalah berhubung dengan kematian. Antara benda yang kita patut jadikan tajuk, yang patut kita bercakap dengan ahli keluarga kita, berdasarkan hadis ni, kata para ulama, hadis ni riwayat Bukhari. Hadis ni riwayat Bukhari. Hadis ni juga patut dibaca, patut diingatkan kepada ahli keluarga, kerana Nabi sendiri sebut pada sahabat, cerita pada sahabat, sampaikan pada sahabat. Kerana tak ada benda yang boleh menjadikan seseorang itu baik melainkan dengan mengingati kematian. Maka sebab itu tuan-tuan, sebelum Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa kita, mencabut nyawa kita, dan ajal kita sampai, maka kita mengambil kesempatan ini untuk bertakwa seperti mana yang Allah perintahkan, watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baik bekalan itu adalah takwa. Panjang tak kita rasa hidup ni? Tuan-tuan, selalu saya bagi contoh Ashabul Kahf, pemuda yang tidur di dalam gua. Pemuda yang tidur dalam gua, Quran kata mereka tidur 300 tahun. 300 tahun. Sakan. Depa bukan hidup 300 tahun, depa tidur saja 300 tahun. Quran kata mereka ditidurkan, sebelum tu mereka dah hidup dah. Depa masuk dalam gua tu, Allah tidurkan mereka selama 300 tahun. Lepas tu depa bangkit. Lepas tu hidup lagi, bukan mati terus. Depa bangkit, depa hidup lagi. Tuan-tuan, apabila mereka bangkit daripada tidur, soalan yang mereka lari daripada raja yang zalim. Mereka lari daripada raja yang zalim. Depa lari, depa nak selamatkan akidah depa, depa pergi masuk dalam gua. Masuk dalam gua, Allah lenakan depa. Panjang cerita Ashabul Kahfi ni. Kan? Lepas daripada depa lena tu, depa bangkit tidur, depa saling tanya bertanya. Berapa lama kita tidur? Berapa lama kita tidur? Sebahagian kata sehari. Yang lain kata setengah hari. Soalan dia, benda yang Tuhan nak sampaikan, mesej dia apa? Poin yang kita nak kena ambil daripada Ashabul Kahfi ni, antaranya banyaklah, salah satunya 300 tahun. 300 tahun dirasakan tak lebih daripada sehari. Sebab itu dalam Quran cerita banyak tentang kisah pemuda yang dia lalu di suatu kampung, marra ala qaryah, dia lalu di suatu kampung yang telah musnah, yang telah hancur. Dia tanya, dia bukan dia tanya tu kerana dia tak beriman, dia kata macam mana Allah Ta'ala nak hidupkan mereka yang dah mati ni. Dia tengok kawasan tu dah musnah, orang dia dah mati habis, dalam Quran sebut. Dia tanya macam mana Allah nak hidupkan mereka ni, macam mana mereka ni nak bangkit semula. Lepas-lepas tanya tu, mati terus. Bukan mati lena. Tuan-tuan, orang beriman ni bila dia mati, dia duduk dalam kubur. Kalau dia beriman lah, macam tuan-tuan ni, kalau tuan-tuan mati, duduk dalam kubur, diumpamakan seperti orang yang tidur. Orang yang tidur. Tuan-tuan nak tahu macam mana sekali balik tidur? Dan bila Allah tiup sangkakala yang kedua, tuan-tuan bangkit daripada kubur, bangkit tu berasa macam orang bangkit tidur. Tak rasa. Sepanjang lama duduk dalam kubur tu, tak rasa relax, selesa, tenang. Bila bangkit, kawan ni tanya ni, dia mati. Tuan-tuan, dia tidur lama mana? 100 tahun. 100 tahun, Quran kata 100 tahun. 100 tahun tuan-tuan. Dia bangkit. Allah nak tunjuk kat dia macam mana Allah boleh hidupkan orang yang mati. Dan kita yang jadi baik ni pasal kita tahu kita akan hidup balik. Quran kata za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu. Za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu. Orang kafir itu mereka faham, mereka percaya an la yub'atsu. Mereka tak akan dibangkitkan. Mati, mati habis. No, mati bukan penamat. Kita bukan tamat dengan mati. Bukan kita tamat dengan mati. Mati, you akan tamat.
kita tak akan habis dengan mati, tapi akhirnya mati tu yang akan habis. Kita akan kekal hidup. Pasal tu kalau kita mati, dia hanya memisahkan kita dengan dunia, bukan memisahkan kita dengan segala-galanya. Memisahkan kita dengan dunia, habis dunia ni. Kita kan ada empat alam, alam rahim, lepas tu alam dunia, lepas alam dunia, alam barzakh, lepas tu alam akhirat. Pasal tu dia kata akhirat, alam last sekali, alam yang kekal. Alam rahim kita dah tinggal lah. Tuan-tuan nak balik pergi alam rahim, nak masuk balik dalam perut boleh lah? Nak patah balik flashback tak boleh. Lari kita duduk alam dunia. Lepas tu kita berpindah. Berpindah. Kita ni berpindah. Pasal tu kita disebut sebagai musafir. Yang bergerak daripada satu destinasi kepada destinasi yang lain. Dalam alam rahim, transfer. Pindah pergi alam dunia. Lah alam dunia. Enjoy alam dunia ni. Buat bekalan, cari amalan. Lepas tu mati, pergi alam barzah. Bukan nak duduk situ terus. Nak balik pergi ke alam akhirat. Ini perjalanan kita. Kita adalah musafir. Kita semua adalah musafir. Ada sebahagian dah sampai. Macam tuan-tuan, ada yang mula dulu sampai. Kan? Ada yang kita nak pergi satu destinasi, ada orang bertolak dulu. Tapi ada tak kemungkinan yang bertolak dulu tu sampai dulu? Yes. Tapi ada tak kebarangkalian yang bertolak dulu tak sampai lagi, kita yang bertolak kemudian sampai? Pasal apa? Dia tanya, hang sampai tak lagi? Dia tak ada lagi. Aku sampai dah ni. Dia bertolak dulu. Persebang yang tak sampai lagi. Berhenti minum besar. Letih, penat. Kita terus sampai. Macam itulah ada orang yang beranak dulu kan. Tak mati lagi. Yang beranak kemudian mati dulu. Jadi kita tak boleh baca. Tapi akhirnya, dia lambat ke, dia cepat ke, dia berhenti ke, dia akan sampai destinasi itu. Adakah yang tak sampai? Habis-habis mati semua hancur apa, tinggal dia seorang. Lah, malaikat lupa ambil aku ni. Tak ada. Tak ada, tuan-tuan. Oh, ini yang kita sebut sebagai kematian. Akhirnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mati. Kan? Mati. Wallahu taala a'la. Mudah-mudahan tuan-tuan, sebelum kita bangkit di hadapan Allah, kata Umar Al-Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung dan periksalah diri kamu sebelum Tuhan yang periksa. Mudah-mudahan ini menjadi satu ingatan untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.